Selanjutnya kita akan menyaksikan kegiatan Yayasan Panti Asuhan Anak Prajurit. Ini adalah salah satu wujud kebersamaan kita terhadap para almarhum rekan-rekan kita yang mungkin sudah berpulang dahulu kita, sehingga meninggalkan keluarganya. Dan ini bisa mengubah kita semua, kenapa? Karena kita mungkin juga akan seperti ini. Betul nggak? Anak-anak kita juga akan mengalami seperti ini. Makanya kalian, di koran ini sudah disediakan catering ya? Betul. Selagi kita bisa ada, tidak ada lagi, silakan. Karena memang operasional yayasan ini sebulan itu hampir 12 juta lebih. Ya, karena anak-anaknya itu ada sekitar 60 ya? Bang Adik ya? 13. Kalau dari 30 ya? Nanti lihat ekonominya ya. Ada profilnya di sini. Biaya operasionalnya itu hampir 12 juta lebih. Sehingga kalau misalnya nih ya, 12 juta kita bagi 6. 6 kodim kan? Betul? 6 kodim, berarti 1 kodimnya itu minimal 2 juta. Minimal. Ya, minimal 2 juta. Setiap bulannya bisa menyumbangkan secara rutin. Tinggal bagaimana kita saja. Oh, saya tidak mau, oh, harus wajib nyumbang setiap. Karena kalau nyumbang itu urusannya Abdul bilang, wah. Semakin banyak kalian nyumbang, berarti semakin banyak amal ibadah itu di mata Yang Maha Kuasa. Dan tidak akan dilihat sama kita-kita ini, tidak ada. Tidak ada yang tanya, ada yang tanya, tidak ada kan? Ya. Ada yang nyanyi kan? Ya. Oh, kemana nyanyi nyumbang sekian, ada yang nyanyi? Makanya ini saya himbau bagaimana caranya kita meningkatkan rasa sosial kita terhadap anak-anak kita, ini anak-anak kita, adik-adik kita sendiri, ya, keluarga besar tentara. Harap saya ini bisa menggugah kita semua agar kita juga ikut ataupun turut berpartisipasi dalam menjaga operasional